Bagaimana cara menyikapi dosen yang melarang bercadar? Beliau juga sering menyampaikan suatu hal bertentangan dengan Islam. Lapor ke rektor, wakil rektor, dekan, ketua jurusan. Saya pernah jadi LPM, Lembaga Penjaminan Mutu. Ketuanya Dr. Mashhuri, sekretaris saya. Datang mahasiswi bercadar. Ustaz, kami dilarang dosen, katanya harus buka cadar. Saya rekom kamu melapor ke rektor. Dia lapor, menang dia. Sampai sekarang bercadar. Itu hak human right mahasiswi mau bercadar. Tak boleh dia ganggu-ganggu. Kenapa dosen itu latah mengejek orang bercadar? Orang celana sempit dia diam. Itu menunjukkan isi otaknya setan.